serta ketiga. Cewek-cewek cantik, kumis-kumis tipis gitu ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Iis Kamboja. Oh, Iis Kamboja. Iya. Oh, kayak pernah lihat loh orang ini, kayak pernah lihat dia di mana gitu. Kenapa kan sih? Ih, Tinta Tawares ya. Kamu asalnya dari mana sih? Wong Indramayu. Oh, Indramayu. Ya. Gimana punya pengalaman apa kamu? Ya aku tuh cita-citanya ya dari kecil kan suka nyenyong, embun. Di Beyong cuma 90 ribu, embun. Pengen jadi artis, datang ke Jakarta ikut audisi ditipu, Eke. Jadi dulu pertama nyanyi dibayar 90 ribu. Iya. Pengen ke Jakarta ditipu. Iya, makanya ikut audisi. Kamboja, lu kayak cerita gue deh. Satu marga. Kenapa cerita Eke deh. Emang Indang kenapa? Datang ke Jakarta dari Indramayu ya kan. Terus ini ono ditipu Rai ya kan sama Organda ditipu. Ditipu Rai sama Organda, nengong, nekong, neto. Beong sebulan cuma 90 rebong ya kan. Samdoreng dia. Samdoreng? Samdoreng cerita sih. Emang dulu Tehi pernah ditipu? Iya, jadi aku zaman dulu pengen jadi penyanyi, zaman dulu kan cuma ada TVRI. Yeah. Audisinya itu hanya di TVRI itu. Okay. Ada orang bilang saya kenal sama orang-orang dalam TVRI. Jadi gue dibawa tuh ke gedung TVRI, suruh tunggu di lobi. Dia masuk, tunggu tuh orang gak balik-balik lagi. Gak balik lagi. Bayar gak waktu itu? Beong. Emak gue ngegadein sawah. Iya beneran. Ngegadein sawah buat bayar masuk ke TV. Orangnya yang ditunggu gak balik-balik lagi. Tintus balik gak tahu orangnya pasti dia ngerasa. Penasaran dia sama Kamboja Indangdut ya. Iya kenapa dulu sih? Kumis agak-agak samde, tapi lo agak panjang dikit ya kan. Terus Indangdut, tai lalat, kenapa samde juga ya? Tai lalat sama, kumis sama. Kalau ini tapi ujungnya lebih ketukul ya. Kalau Iis kan kumisnya tipis-tipisnya seksi gimana gitu liatnya ya. Kalau ini lebih ketukul ya. Lebih ketukul ya. Oke udah siap? Oke. Oke. Ini dia peserta yang ketiga. Tepuk tangan buat peserta. Iya kecewa lagunya. Kamboja ini sebenarnya punya khas, tapi kayak kalau menjiwai lagu tuh biasa aja dari hati, nggak usah dibikin-bikin. Itu kamu udah dari hati loh. Pinter lu tapi terus kayak matanya tuh kayak ekspresi matanya tuh kayak seminggu nggak tidur gitu. Iya. Itu kenapa kamu? Kayak nggak diem gitu. Itu kenapa emang gitu kayaknya? Aki kok tintus nggak diem, tintus. Oh enggak. Kayak nggak diem gitu, kayak ngantuk gitu. Enggak, itu nyanyi tuh. Udah dari hati, dari otak, dari rambut, dari kaki, dari semua ikut nyenyong. Tapi kalau walaupun saya sih bilang dia juga bisa, bagus suaranya. Tapi kalau saya tuh lebih suka yang pertama loh. Oh, iya yang dong. Pertama tuh lebih manja, lebih cucu, lebih apalah, lebih lala. Mau tanya, Pak. Sendalnya pakai di jempol. Yang ini adanya di sini. Kamu sal, nah. Pantesan sakit, Pak. Kekilan itu. Udah ya, pakai dulu, pakai baru kesini ya. Bawahannya cari di belakang. Ada pak. Ada bawahnya. Warna coklat juga. Bahan. Karung. Oke baik, kita lanjutkan nanti penilaian dari dua juri. Iis Dahlia lebih suka peserta yang pertama. Kalau Mas Joni standar gimana? Kalau saya tuh lihat dua-duanya bagus. Sebentar ini logatnya ganti. Ganti.
Perasaan tadi orang Madura. Segmen ganti lo kak saya. Oh iya benar. Jadi begini. Aksi panggung gimana? Aksi panggung ini terlalu monoton gitu. Monoton. Harusnya gimana kalau nyanyi lagu yang tadi? Nah, jadi di situ tadi enggak ada kreonya. Koreo. 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 Kalau ini tadi masih ada. Ada kreo. Gitu. Oh. Oh kalau ini bagusnya tuh maju ke depan. Harusnya maju ke depan sampai Monas. Lagunya sedih. Harus lebih menguasai panggung. Cuma dari lagunya sudah mengekspresikan apa lagunya dengan wajahnya sudah cocok. Oke. Okay. Oh, wajahnya cocok. Sudah pas ya. Baik, silakan peserta pertama kesini dulu. Kita akan memberikan penilaian siapa yang akan maju ke babak berikutnya. Dari dua peserta ini. Mungkin Anda bisa minta bantuan polling SMS. Untuk saudara-saudara Anda yang di rumah, silakan apa yang mau disampaikan. Buat para pendukung aku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya dukung aku tetap ketik ya di www.com. Cuma cepetan sekarang juga, cepetan. Silakan Anda minta dukungan SMS. Kepada para penonton yang terhormat, kami persilakan untuk mengambil handphone dan simpan jari-jari Anda di antara ketikan-ketikan yang ada di handphone. Ketiklah SMS, kirim ke www. Baik, pemenangnya. Ini udah mau pengumuman pemenang. Ya udah rapi pak. Kemejanya bagus, jasnya bagus. Kenapa celananya ini? Celananya bahan. Saya Triska pak. Terus? Saya ngambil air kelupaan bolong. Tapi ini udah mau pengumuman. Cuman gak tunggu dulu. Kamu tiba-tiba dandan kayak gini terinspirasi yang dari sebelah Eke. Apa gimana? Kamu siapa? Ini udah ada orangnya. Kamu siapa tuh? Samde loh dandanannya. John pak. John, ini Johnny standar kamu? John Kemot. Dari ketiga peserta ini, pemenangnya adalah... Dan pemenangnya adalah... Iis Kamboja! Kamboja. Pak, tadi dulu pak, tadi kan dua juri ini kan udah ngebanggain saya pak. Udah ngebelain saya, ngapain yang menang dia? Kan udah jelas-jelas ini yang suaranya bagus saya. Eh, gak usah protes. Protes lah. Gua aja gak protes. Ya lu makanya ini. Kamu kalau mau protes jangan ke saya. Ya lu siap lagi. Protes sama produser saya nih, produser ini. Bapak Ferdi. Sentimen masa dia milihnya awalnya milih saya, ngapa giliran menang ke dia? Ya kalau lu mau jadi pemenang, lu harus bisa niruin suaranya siapa yang nyanyinya buat orang tua tuh. Oh, Abu. Miawang. Mawang. Mawang. Itu pasti mawang. Menang. Ada mawang putih, mawang merah. Mawang. Contohin. Nih, mawang nih lagunya yang contohin, lagu contohin. Untuk kedua orang tua. Lagunya. Tahu lagunya kan? Tahu. Nah, kalau mau menang harus bisa niruin kayak gitu. Cobain, bahkan cobain, sekarang cobain, jangan cobain. Cuma niruin ya. Sekarang lihat gua. Kalau mau ngomong suara lu ya begitu ngomongnya ya. Kayak yang barusan 1 2 3. Oke, jadi bisa menang. Kita sudah dapat pemenangnya. Pemenangnya adalah kamu. Yang kamu berhak protes mendapatkan... siapa tadi yang protes Kape, siapa? Protes. Kamu protes kenapa? Tapi kan kita udah dapat pemenangnya. Iya. Habis begitu. Iya.
protes, coba ngomong baik-baik sama juri. Ngomong. Dari kita juri sama dari SMS, mungkin dari SMS kali. Coba lu nyanyi lagu yang tadi yang kecewa. Kecewa, kecewa. Kecewa. Lagunya Mawang ngerti gak? Ngomong ngerti apa dia? Nguanya, ngerti gak? Kayak begitu begitu. Gak ngerti dong. Sekarang lu bisa ngerti bahasa-bahasa yang seperti itu, apa? Lu bisa ngerti, lu bisa terjemahin sama orang-orang yang ada di sini ya. 1, 2, 3. Nguanya, 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 nguanya. Nguanya, nguanya, nguanya. Nguanya, 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 nguanya. Ketawa-ketawa emang apa? Ya emang bener gue yang menang lah, gak perlu pada berantem. Ini gue yang menang udah, jangan pada ributin. Itu berantem, begitu berantem. Orang cuma nyiunya, bleh. Masuk angin kali. Ya kan udah tadi bilang Dana yang jagusan saya kan? Emang bagus kamu? Iya. Udah ngomong apa lu? Kayak emang lu agak ada bagian nyanyi di sini mau ngapain lu? Dia ngomong apa? Dia di sini belum nyanyi belum apa aja, gua di sini bisa tampil bagus. Oh. Tapi nyanyi-nyanyi aja masih gagap ya. Nyanyi. Ngata-ngatain gua lu, jangan gitu. Kenapa kalau gak suka yaudah? Ngapain aja lu meleo, juri aja dua aja kepilih. Heran. Itu 3 normal, itu 2-3 normal. Ngomong apa lu? Ngomong begitu. Kita akan kembali jam kemana-mana, tetap jam berapa siapa?